Seorang tewas dan tiga lainnya luka-luka ditabrak kereta api Kalijaga di perlintasan Kaligawe, Semarang. Beginilah kondisi minibus dan sepeda motor yang tertabrak kereta api Kalijaga dari arah Surabaya menuju Jakarta di perlintasan kereta Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Mobil minibus rusak parah dan tiga penumpangnya luka-luka setelah tertabrak kereta api. Sementara pengendara sepeda motor tewas terlindas kereta dan jasadnya ditemukan di rel kereta. Tiga korban luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Agung, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Menurut keterangan penjaga palang pintu kereta, minibus dan sepeda motor yang tertabrak kereta api karena nekat menerobos palang pintu yang telah tertutup. Sementara menurut saksi mata, palang pintu belum tertutup saat kereta api Kalijaga melintas. Korban 4 orang, satu meninggal dunia di TKP dan 3 dalam kondisi luka dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung. Kami masih melakukan pendalaman khususnya kepada petugas palang pintu kereta. Untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan. Sementara ini masih dalam